Jadi kita akan bikin tutorial bagaimana caranya menghilangkan suara trompet pada brek sepeda. Bagi kalian yang punya sepeda, terus bunyi-bunyi, jangan cepat-cepat ganti kampas rem. Nah, cukup kita akan bersihkan dengan cara dibakar. Tapi cara bakarnya harus kalian tahu, jangan salah cara bakar ya. Kita buka breknya dulu, cukup siapkan alat secukupnya, tang sama engkol L. Oke, kita lanjut ke tutorial berikutnya. Selamat menyaksikan, jangan lupa channel saya didukung ya, dengan cara di subscribe, terus dibagikan, dan tekan lonceng untuk membagi ilmu. Ini sepedanya sih standar, tapi karena ada bunyi-bunyi, kita akan coba tutorial bagaimana menghilangkan suara dari breknya. Oke, dilanjut. Sekarang kita akan melakukan pembakaran kampas rem hidrolik untuk sepeda MTB. Jadi cara bakarnya kalian harus tahu, jangan sok-sok bakar pakai ini. Kalian bisa bakar pakai kompor gas atau apapun, yang penting pembakaran. Tapi cara bakarnya begini. Jangan kalian bakar lewat atas, tapi bakarnya lewat bawah di sini, karena panasnya akan naik di sini. Ketika sudah ada percikan api nanti di sini, baru kalian akan berhentikan, karena di sini banyak bekas-bekas minyak, bekas oli, karena dia yang bukan bikin bunyi rem. Oke, kita akan coba untuk membakarnya. Oke, disaksikan. Kalian siapkan aja dulu buku atau kardus yang bisa dibakar. Kita pakai bekas adanya, karena kita tidak di rumah, di bengkel. Di bengkel itu tidak ada tempat membakar api. Lalu bakarnya lewat bawah seperti ini. Bakarnya agak lama, untuk prosesnya agak lama, karena untuk proses terbaik itu memang agak lama dia. Untuk maksimal itu harus lama, sampai terbakar bekas-bekas oli. Sampai betul-betul terbakar ini nanti ya. Oke, bagi kalian yang mencoba, silahkan dicoba. Jangan lupa channel saya dulu ya, di subscribe, dibagikan untuk berbagi ilmu bagi para gue-gueser, biar aman berkendara mobil gunung di jalan, untuk para goreser. Oke, terima kasih, mungkin sampai di sini tutorial saya, nanti tes dia setelah pembakaran. Terima kasih. Sekarang kita akan bersihkan dulu, kita bersihkan di air, dan kita buang bekas-bekas pembakaran ulinya. Oke, dilihat dulu ya. Kita pakai tangan, tuh. Nanti kalau ada ini ampas, kita amplas sedikit biar betul-betul bersih bekas-bekas olinya. Oke, kita bersihkan dulu, nanti baru kita pasang. Oke, ditonton ya. Nah, sekarang kita akan pasang, kita cek bunyi apa enggak ya, berhasil apa enggak, kita lihat ya. Sekarang kita akan pasang dulu breknya. Ini dia suhunya ini. Halo, Pak.
pasang velg sepeda kan. Sendi. Cek di, angkat selega. Selegan. Alhamdulillah tidak bunyi lagi selega di. Puter keras. Nah, kan tidak bunyi lagi. Nah, begitulah kira-kira. Semoga tutorial ini bermanfaat untuk kita semua pada para goeser demi kenyamanan dan keamanan saat berkendara sepeda. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.